Teman-teman, karena banyaknya permintaan, karena banyaknya pertanyaan tentang nasib si Ranger, bagaimana akhirnya, karena sudah lebih dari seminggu mobil itu di bengkel, bengkelnya di Bawen. Kalau kalian tanya bengkelnya di mana, search aja di Maps bengkel Agus gitu. Posisinya yang di Bawen dia itu benar, memang agak nyelempet-nyelempet, tapi di situ katanya segala macam double cabin dia bisa atasi. Nah, kemarin kita udah cek, kita sidak, masih berantakan, memang masih di bawah mesinnya, cuma dijanjikan beberapa hari lagi akan nyala. Ini ono kan untuk solar kan lumayan lah. Jadi teman-teman, ini keadaan. Ini di sini sudah berapa lama ya? Seminggu enak ya? Lebih ya? Dua weekend lah ya. Ini tinggal perakitan, spare part semua dari Kalimantan dikirim Mas Sony. Biaya perbaikan juga di support Mas Sony. Semuanya karena memang kenyataannya belum sampai rumah kemarin itu, jadi masih tanggung jawab seller begitu katanya. Nah, ini diperkirakan 3 hari lagi sudah menyala. Oli ditap kari 1,5 liter. Padahal ki posisi yang seragam tak joki 4 liter. Nah, karena turbonnya jebol. Berarti kan oli larinya ke turbo semua. Berarti permasalahannya mau gara-gara turbo jebol. Meremain kok ini ya, Mas? Oh, ini kan katritnya jebol. Masalahnya sebenarnya ini. Jadi oli lari ke sini semua. Iya ya. Kok gelak ya? Gelak. Iki wis ono tapi spare part, Mas? Enggak ada semua. Enggak datang semua. Pasang sing bener, Mas. Berak ngene meneh. Rencana memang akan kami ganti mesin segelondong rencananya. Tetapi kami tanyakan sekali lagi kepada Mas Agus bengkelnya itu, Mas, apakah setelah diservis ini cukup sehat, nggak perlu kami ganti mesin segelondong karena kalau nanti rusak-rusak akan kami ganti mesin begitu. Cukup, Mas. Dia si bengkel itu Mas Agus menjanjikan tidak perlu lagi ganti mesin, ini hasil kami cukup. Nah, mari kita buktikan dan kalian tonton terus video ini sampai akhir. Permasalahan utama turbo atau memang masih sudah layak nantinya, apa memang ganti aja mesinnya satu gelondong? Mesinnya masih bagus, cuman turbo satu katriknya bermasalah, bermasalah kan oli masuk ruang bakar, akhirnya oli langsung melepet. Setelah ini nanti dibenerin sudah pantas dipakai apa perlu ganti mesin segelondong? Ora, sudah cukup ya? Pantas ya. Tolong anu Mas Agus dicek untuk filternya, mungkin apa? Oh, filter tak ganti. Next ganti. Untuk kedepannya radiatornya atau untuk kabel-kabelnya dirapikan sekalian. Yang yeah, memang perlu ganti, ganti wae, Mas. Kalau mau butuh dana, Cak Gono. Tinggal telepon Cak Gono. Karena ini dipakai pribadi. Maksudnya dipakai pribadi gitu, Mas. Isin uang tukang golek mobil kok mobil macet. Macet pasti isin lah, Mas. Ngoten, karena jujur kita nggak pernah cari Ford. Jujur, Mas. Dan anak Mas Agus memang masih percaya. Pertama kali berarti. Pertama kali ngambil Ford karena sudah ada kenalan Mas Sony, Mas Cak Gono niku. Turbo yang lainnya. Oh iya, nek aku main jupuk meneh. Dekat sama. Aku urung kapok. Mending mbok saranke apa? Iki netral nek wong iki sing ngomong. Soalnya pingin Sony ngomong Ranger wae. Karena dia suka Ranger sih. Heeh. Apa ya? Ora kabeh karo dhek ya, Cang. Ora kabeh. Tak tuku anyar aja buka tambang ngono wae atake ya jawabane. Yo ojo di-mek, Mas. Spare part-e kan jenengan ayam. Tenang di-mek iki. Padahal produk akeh. Susah dal ya. Ora usah dibater-bater, Mas. Ora iso mas buka no. Bukan. Aku golek lho. Filter solar, mobil sak Semarang, onan orang lu. Ini filter solar, onan murah meriah.
Triton. Nek sing anu ya Strada ku. Berarti ya nek Rak Ranger berarti Triton. Karena dia pengen Ranger, Cek. Lah kok malah Ranger karo Triton ulah iki. Sampeyan pemerit tugas piyambak. Milih Ranger. Kenapa? Yo, spare part ternyata masih ada. Akeh. Oh akeh, yakin akeh? Akeh. Berarti kalau nyervis rene cukup ya? Terus mesin juga enak, enggak ada permasalahan di putaran bawah, putaran atas. Penak. Suspensi penak, keren datang. Bodine bareng ya apik. Bodine ganteng karo Triton. Ada ya. Debol lho, kok sama kayak kita. Bodi apik iki desainnya apa kualitasnya? Ya desain kualitasnya bareng, kualitas bodi bareng. Sama mereka ya. Ranger neh, rek. Tapi kan di cap Mas, double. Ya wis ya. Cukup wis. Kabeh itu semua ya, Bang. Nah, kabeh itu semua. Sing penting urip aja digawe mumet, Mas. Ora aku ora tau mumet, Mas. Motor rusak ae terima tak tinggal ning pinggir tol. Sing mumet ra aku kok ngelak tawing. Cai ku dene tawing wae, sangar mumet. Radiator, terus ecu-ecu, perkabelan, semuanya, Mas. Pokoknya yang nanti next. Tapi ora, Pak. Oh yo opo oh ternyata selang radiatornya ono sing baret kan ngomong iso bocor kemungkinan bisa BPKB itu. BPKB ini di Sony jeno. Belum tak kan rene lah aku jek bingung balik nama apa ora. Tapi yo memang seperti itu nanti nak wis dadi pas wis dipasang meneh baru diumbake meneh baru nyemen retine ya Mas. Iya. Nek masalahane ya turbo. Mas ono sing luwih sempit meneh Mas Gori Mas. Ini lo sempit menang. Nah ini nih, bareng-bareng kayaknya tak lagi parkiran kape kok. Brah, ambek kok iya ngono kini gulik ya, aku ngono pengen laku sih. Apa bu map ini nanti yuk. Tawingnya ya, tekan gini tawingnya. Iya, tekan gini. Karang gambarannya double kabin nih. Bengkel. Jadi teman-teman, kalau kalian mau servis double kabin Land Cruiser, mobil apapun, double kabin apapun maksudnya di sini ya nyatanya di sini ada Colorado. Bengkel Agus, saya jadi map Bengkel Agus yang Bawen. Daerah Bawen. Ini rekomendasinya Kajeng Gono. Oh, Kajeng Gono deh. Kajeng taat pribadi. Cukup ya, ben bisa meneh. Sama ini telung dino rampung. Amin. Ora ra aku kok tenan. Perkiraan bro, perkiraan. Ya terung dino mungkin iso munggah bisa. Munggah tapi urung tentu urip ya. Iya, pasti. Betul. Ya munggah urip. Belajare kon ngersi iku no barang. Iya. Siap, betul Mas. Ora alasan ngono. Nek sampean ndak ada cairannya tak tumbaske, tak kirim ke sini. Langsung mending ngono wae. Ya cairannya ada Mas. Nah, ini barang yang dari Kalimantan. Bukalapak. Oh, Bukalapak. Lah sing dikirimi Sony, jadi dikirimi Sony. Katritnya ya. Katritnya. Katrit. Wah, diorder baru teman-teman, gantinya baru. Terima kasih Kajeng taat pribadi. Nah iya maksudnya baru dan asli ora sih? Abot, buat temen asli kita ya. AC-nya kenapa ada tulisannya kemarin? Eh, kok AC tulisannya? Iya, yang bagian adem dan dae itu di dashboard-e. Di peseni aja sih boba settingnya. Tau boba? Tapi masih dingin. Dingin. AC aman ya. Lah ning Surabaya aku ra ning pelabuhan nek ladeng nek asine ora atis. Enggak masalah sama sekali. Ora masalah. Iki nek kocone kok diapiki meneh iki. Pake pakai apa? Kalau mau pakai kulen ya kulen. Kulen lah. Kulen. Kalau mau kulen katanya aku kudu duwe omongan elek mbuh HP dikasih prospek atau cairan pembersih sik dek. Sebelumnya kulen enggak? Kulen. Oh, kalau sebelumnya nek sak durunge ora. Nek sebelumnya enggak katanya kerae nanti nek dikasih kulen ambrol, Mas. Aku pengalaman Vios pernah Vios dulu sebelumnya air biasa kasih kulen kerannya gogrok akhirnya nutup bumpeti ya, Mas. Terus solusinya kai prospek dirusi isek prospek dia ambrol tapi baru kasih kulen prospek yang di toko material seperti kolong elu setengah itu loh bagus turun ya aku mantap semua Mas oke.